pagi guys, perkembangan pasar keluar yang bagian sayur update 15 Oktober 2019 sudah mau jadi guys. Terminal Manggalan Ojek Puskesmas keluar Gojek Ipir. Pagi ini kita mau sarapan nasi goreng khas keluar. Ini kalau di Kalimantan seperti ini sarapannya guys. Ini ikan haruan kah teman? Apa ini kari yang masak apa? Apa kita? Yang ini kan? Oke. Iya, ini ada kuahnya. Sarapan ala Kalimantan. Itu yang sarapan guys. Susah sekali ini disuruh makan guys. Ini kalau disuruh sarapan kalau sekolah susah minta ampun guys. Nasi putih ikan salmon masuk kuah posisinya di dekat gedung bulu tangkis keluar ya. Ini pasti tahu nih warung legendaris, warung kopi Mama Nanang. Nah, itu masa hebang. Ini namanya apa lupa saya bu? Ikan pipih. Di masa apa? Bergedel lewat pipih ikan belida. Ikan mahal guys. Tauman kuah kari ini sangat nikmat banget guys. Info-info yang pengen tahu menu Kalimantan kalau pagi hari. Kalau di Jawa kalau pagi kan masih pecel. Kalau di Kalimantan seperti ini guys. Ini enak sekali nih, sebelumnya digoreng atau dibakar dulu ya. Jadi aromanya sedap. Ini selalu ada yang bau enggak paten gue nih? Paten jerawat. Ikan paten dan ikan ciliwit. Sama jerawat. Saya pertama kali di keluar yang saya makan ini bang.
soalnya yang besantan. Nyari masakan yang besantan. Ini enak sekali nih kalau disambelin. Ini kepala patin sama kepala ikan celawan. Endes pokoknya. Oke, cukup sekian ya guys ya. Liputan sarapan ala Kalimantan sama Kakak Flo. See you guys.